Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Nah guys, di video sebelumnya saya sudah pernah unboxing hadiah dari kedai Nyi Iteng. Nah kali ini saya juga order loh. Berkat postingan saya, banyak yang penasaran ingin order, akhirnya saya coba order lagi guys. Nah kalian penasaran kan seperti apa sih isinya? Oke, kita unboxing bareng-bareng. Di sini ada daftar menu dan harganya, semuanya komplit loh guys. Jadi kalian bisa pilih menu apa saja yang kalian inginkan. Tentunya ini adalah makanan khas Nusantara Indonesia. Jadi buat mengobati rasa kangen, kalian bisa order loh. Karena pengirimannya itu sangat cepat sekali biasanya. Kalau nggak satu hari, dua hari itu udah nyampe loh guys. Oke, di bungkus yang pertama yang aku pegang ini adalah gulai kambing. Di sini udah lengkap banget. Ada bumbu itunya ya. Udah pokoknya udah lengkap banget, ada kecap, ada sambal, ada bawang, ada daun bawang. Pokoknya itu udah lengkap banget ya, bentuknya beku. Dan ini adalah bebek goreng ya. Bebek goreng kalian bisa mau bikin penyet atau apa. Di sini udah lengkap, ada lalapan, ada sambal, dan ada bonus 2 tahu loh guys. Nah, ini lalapannya udah dipisah. Jadi semuanya masih fresh ya. Karena kemarin kan Jumat libur, jadi Senin baru nyampe. Karena di Taiwan kan Sabtu Minggu itu libur ya guys. Ini nih guys, makanan yang paling banyak diminati oleh para pelanggan kedai Nyi Iteng, yaitu sate kambing. Di dalamnya perbungkus isi 10 tusuk ya guys. Harganya 300 NT atau kalau dirupiahkan sekitar 150.000 rupiah. Nah, di sini aku order sampai 4 porsi loh guys. Oke, di video sebelumnya, kalau itu kan unboxing hadiah dari giveaway. Kalau untuk paketan yang ini, aku sengaja order ya guys. Jadi ini adalah order kali pertamanya setelah kemarin datang paketan yang dapat dari hadiah itu guys. Itu bikin ketagihan loh, rasanya enak banget, porsinya pas. Dan bumbunya itu banyak banget, mau bumbu kacang, acar, mau sambelnya. Itu bikin apa ya, pokoknya bikin nagih gitu ya. Kita udah pesen, pengen pesen lagi kayak gitu. Maka dari itu, aku kasih tahu teman-teman mau nggak nih biar sekalian gitu kan nitip orderin. Akhirnya mereka juga pada pengen pesen. Kebanyakan sih pesennya ya sate kambing itu. Nah, guys, kalian bisa lihat banyak banget. Oke. Ini kalau di Taiwan emang seperti ini ya. Kalau kita nggak bisa datang langsung ke warung makan Indonesia atau toko Indonesia, jadi kita cuma bisa pesan online. Tapi jangan khawatir, di sini juga pesan onlinenya tuh masih fresh ya. Jadi setiap hari itu ada pakai Heimau, mobilnya itu khusus yang makanan beku. Jadi kalian nggak usah khawatir apakah nanti takut basi atau enggak, ini udah fresh banget. Rata-rata kalau bukan ngirimnya pas menjelang hari libur, biasanya satu hari udah langsung nyampe loh guys. Kalian bisa lihat, ini jaraknya lumayan jauh ya, posisinya di Taichung sedangkan aku ada di Taipei. Oke guys, kalian bisa lihat banyak banget kan. Ini jumlahnya ada sate 4 porsi, gulai kambing 2 porsi, dan bebek goreng 2 porsi. Dan total semuanya 1820 NT. Oke guys, terima kasih semuanya.